Pakai enggak gitu. Enggak. Yo. Banjiran, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Binista Nama Magetan, Harian Lentera Indonesia Biro Magetan. Nah, kebetulan kita ada di Desa Pojok, tepatnya di bawah jembatan gantung. Nah, ini adalah jembatan penghubung Desa Pojok menuju Desa Pladan. Nah, sekarang udah hilang. Nah, kondisinya seperti itu. Sekarang hilang. Nah. Sampai tersingkap itu, putus. Ini merupakan jembatan utama pojok yang sisi selatan ya. Sebenarnya ada dua jembatan, yang satu di bawah ini. Ini masih utuh. Cuma kalau musim hujan ini juga nggak bisa dipakai karena otomatis airnya meluap sampai sini. Nah, sebenarnya itu alternatif yang di atas ini. Oke, guys. Nah, berhubung ini sudah putus ya, akhirnya tidak ada jembatan alternatif jika musim banjir. Oke, selamat siang Mbak Lurah. Selamat siang. Dengan adanya kunjungan Gubernur Kofifa di Desa Pojok ini, harapan Bapak sebagai Kepala Desa, Bapak? Harapan saya sebagai Kepala Desa, mohon untuk dibantu jembatan yang hancur itu. Dari jembatan limpas itu kan gunanya cuma kalau musim kemarau. Kalau musim hujan, mohon dengan hormat bantuan dari Ibu Gubernur untuk membuatkan jembatan permanen atau jembatan gantung yang lebih tinggi lagi dari yang ada sekarang. Karena apa? Gunanya jembatan tersebut untuk anak-anak sekolah kalau musim hujan. Kalau hanya jembatan limpas, musim hujan anak-anak sekolah yang di sebelah barat sungai itu tidak bisa masuk sekolah. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada masyarakat yang meninggal dunia, yang sebelah timur sungai itu tidak bisa mengubur kalau pas musim hujan. Oke. Jadi saya mohon dengan hormat kepada Ibu Gubernur untuk membantu membuatkan jembatan permanen atau jembatan gantung untuk Desa Pojok. Yeah. Terima kasih. Yeah. Tadi Gubernur sudah kesini. Tadi sempat ngobrol-ngobrol nggak sama Bu Gubernur? Nggak sempat ngobrol. Mau ngobrol, kelihatannya kok sibuk banget. Jadi saya takut kalau salah ngomong gitu. Oke, siap. Nggak ada waktu untuk ngobrol sama Ibu. Oke, jadi harapan Bapak sebagai Kepala Desa agar dibangunkan kembali jembatan baru ya untuk Desa Pojok yang rusak itu deh. Iya. Karena secara untuk pendidikan maupun kemasyarakatan sangat diperlukan. Iya, sangat perlu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Jadi panjang jembatan ini kurang lebih sekitar 50-40 ya, 40-50 meter. Nah, ini Gubernur Jawa Timur Bu Kofifahnya di sana lagi mengunjungi rumah yang sempat ambruk ya. Sempat ambruk rata dengan tanah. Nah, sebelah sana. Nah, ini sebenarnya ini sawah ini, Bro. Sawah kena banjir akhirnya hilang. Ya, yang di sana itu yang rumahnya sampai roboh itu. Gubernur Jawa Timur di sana. Yuk. Ini di sana juga 4 ekor kambingnya sempat hilang karena terbawa.
Ini kita jalan bypass, bro. Iya, Bu. Nggih. Sucian, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu sinten iki, Bu? Ibu Martini. Ibu Martini, warga desa? Warga desa Pojo RT 6 RW 2. Iya, terdampak banjir nih. Iya, terdampak banjir. Yang rusak ya, dari rumah Ibu apa aja, Bu, ya? Ya ini rumah, terus ya dapur, kandang, hewan-hewan peliharaan juga gabah hanyut. Nggih. Hampir berapa, Bu, nggih? Gabah yang hanyut nih? Enggak tahu. Kambing-kambing mungkin hanyut berapa, Bu? Kambingnya ada 4. 4 ya. Kalau ayam-ayam enggak ngitung, yang anu berapa enggak tahu. Tadi gubernur ke sini ngasih apa, Bu? Kira-kira apa? Bantuan apa gitu? Enggak tahu lah nanti. Sempat bicara sama Bu Gubernur tadi, Bu? Iya, sempat. Sempat. Yang dibicarakan apa saja, Bu, tadi, Bu? Ya minta bantuan dari pemerintah aja. Oke, siap. Bu, ini berarti nomor latar rumah tangga yang selamat cuma hanya yang ada di sini. Lemari-lemari? Lemari-lemari. Hancur semua. Hancur semua, ya? Hancur semua. Okay. Berarti kemarin waktu kejadian tidak bisa menyelamatkan. Enggak bisa menyelamatkan apa-apa. Cuma menyelamatkan jiwa saya. Nyawa, sama keluarga, ya. Kejadiannya gimana, Bu, tadi kemarin tuh? Kemarin ya itu apa? Tahu-tahu udah sampai di itu, depan. Enggak. Oke, jadi tingginya segini? Iya, tingginya sini. Iya. Ini ada bekasnya. Iya. Tahu-tahu langsung besar gitu aja? Iya, tahu-tahu langsung besar. Terus menyelamatkan diri, Bu, kemana ini? Karena tinggi itu, di luar kan? Iya, lewat ini, lewat dapur situ, lari dari sini. Lari ke sana, ke tetangga sebelah. Oke. Di tetangga sebelah itu juga kena banjir segini. Tinggi juga? Terus... Okay. Di dalam rumah itu ada 4 kakak. Terus 4 kakak. Iya. Gini. Ya, 4 rumah jadi satu lah di situ. Jadi 4 rumah yang parah itu itu evakuasi di sana, mengungsi. Tapi di sana juga banjir juga ternyata. Banjir juga, iya. Gini. Teriak-teriak minta bantuan tapi ya, hanya Kak jawaban Allah aja, ya. Gini. Alhamdulillah. Ini seumur hidup baru yang ini sekali ini, ya, Bu, ya. Banjir ya, besar. Parah ini. Tapi berarti seumpamanya luapan air agak tinggi ini kok mereka nggak biasa banjir, Bu? Biasa banjir, tapi nggak separah ini. Nggak separah, ini paling parah. Oke, terima kasih, Bu. Mudah-mudahan segera diperbaiki rumahnya oleh pemerintah. Amin. Segera kembali normal sedia kala. Amin. Terima kasih. Kok tiba-tiba kerjanya sama awakmu, ya? Serat-serat penting terendam semua, nggih, Bu. Nggih. Aduh. Ini kok cucian banyak nih apa, Bu? Dari mana nih? Napa nih? Ini yang punya rumah sini, Pak. Oh. Ini hanya bantu. Bantu aja, ya. Iya, ini bantu. Oh, sampai tipi-tipinya sampai ini, ya? Iya. Bantu. Ini warga sini saja, Pak, ya, bantu. Warga sini aja. Oke, gotong royong tetap bantu, ya. Ya, siap.